I love it. Buat belajar sedikit basic deh. Gak bisa guys, kabur. Halo semuanya, kembali sama gue Green Fan. Jadi di video kali ini guys, gue bakal nge-review skin kolektor Benedetta ya guys ya. Ini sorry banget guys, gue baru mulai mau sembuh ya. Jadi gue tuh ngomongnya mungkin masih agak pelan karena gue masih agak batukan guys. Jadi gue gak mau bikin facecam dulu, takut enter malah jauh dari sempurna guys ya. Oke, tanpa basa-basi kita. Ini mah parah. Kita drop 5 kali. Langsung aja deh. Gas lagi. Gas lagi. Mantep, kalau ya kalau yang suka anime langsung gas gitu ya. Betul, sangar banget guys. Langsung gas lah. Parah sih ini, gua reviewnya di klasik ya guys, karena di rank itu sering di ban guys. Terus gua juga beban banget gitu kan main Benedetta, jadi gua main di klasik aja guys. Kalian nggak tahu gua sebeban apa kan, kalian nanti nonton, kocak banget dah. Karena gue gak pandai guys main Benedetta, baru main 10 match ada kayaknya, 10 match atau di bawah 10 match gitulah. Cuma gue ada pelajari sih setidaknya, ada pelajari dikit-dikit lah gitu soal skill-skillnya Benedetta gitu. Moga-moga kita bisa menghasilkan buah yang lebih bagus lah gitu. Tapi sumpah, ini dari animasinya aja gue suka banget, ini parah. Kita lihat ya apakah in game-nya itu memang sebagus ini apa enggak gitu. Aduh, ada monyet guys. Hyper Cyclops lagi. Monyet sama si enggak secantik Sena, enggak sewangi Sena gitu. Buh. Anjir. Guys. Kalian lihat ya, pas dia charge full swing. Terus betul, ini baru basic attack loh. Parah sih ini. Ih, kok berdua? Ini klasik apaan? Epic ah. Astaga. Oh. Iya, goblok banget gue. Itu selembek itu ya udah jelas bayangan dia. Tapi makasih uangnya bos. Sabar. Gua lupa pula tadi lihat skill satunya kan ya. Buh, parah sih. Gua suka banget guys sama warna-warna ginian, sumpah. Aduh, dinyampah. Nyampe. Eh tolonglah, ini lane gua, astaga. Wih, masih dikasih uang guys.
Aduh, gue lupa skill dulu lagi. Kasian darah gue. Ngapet lagi, sabar, sabar. Gak bisa, guys. Oh, gitu di sini. Nice, kena trap dia di sana. Sun sekarang sih OP banget tuh. Kita hati-hati, ini Alucard boy. Sabar guys. Ultinya juga sama guys, warnanya ungu-ungu gitu, keren banget sekarang. Cuma ini Alucardnya kayak gak berani-berani gitu. Padahal gue sekarat banget nih, tinggal lompat langsung combo ulti, dah gue tetar guys. Lemah ah luka kayak gini guys, lemah lemah. Nah ini tunggu mati. Ih, parah kan dia, kayak shadow shadow gitu gak sih, kayak muncratan muncratan purple purple gitu guys, parah sih. Ultinya parah, cantik banget sih sumpah. Oh ini gua cuman nge-review skin ya guys ya. Mohon maaf nih kalau misalnya mekanik gua sampah banget, padahal gua tuh main Benedetta tuh paling cuma ya baru 10 deh. Gua pas main match itu cepu banget lah parah. Sabar guys, sabar guys. Astaga, gua kena tipu guys. Ada Sun sih di sini. Ayo lo, betul. Hey, aduh. Itu charge gua full kan, padahal gua mau tekan tuh, tes gitu. Astaga. Yo, mereka sumpah. Semua di sana kan, gua ulti langsung kena semua gitu. Parah sih. Terus gua gak tahu ya ini lane kayak mana guys, di klasik malah berdua pula di atas ya. Tapi asik-asik aja sih. Asal sini nya gak jadi lah. Takut banget sini nya gak jadi ini guys. Sabar. Makanan gratis lagi boy. Ayo tahan, ayo. Sabar. Sakit banget. Untung gua ada belajar sedikit basic guys. Apa lu, apa lu? Ayo sini. Eh itu bang. Aduh. Nanti sih Alucard empat mampus. Itu salahnya Alucard. Aduh. Eh awas. Boleh di sini, boleh banget. Yakin banget di sini sih. Ada mau nyampe jadi. Ayo bisa yuk. Gue ngapain gila GS nya boleh banget guys. Gila GS nya. Aduh tot didapatkan kolesan kali satu. Wah kacau ini guys, susah. Hehehe.
Ada luka sini. Apa? Aduh, gak bisa, guys. Gua slow hand. Ada sun. Susah nih guys. Aduh. Apa itu? Sabar guys, sabar guys, sabar guys. Sabar guys ya. Ada Alice. Nice. Ih. Astaga. Modal execute guys. Sabar. Gila, nice kali sih backup dari ini. Emang gua sebalik sih ini. Sabar guys, sabar guys. Ada GS di sini guys. Pasti sih itu ada tuh. Nah tuh kan. Gak bisa guys, kabur. Nice. Yes. Tak bisa, tak bisa, tak bisa, tak bisa, kabur dulu, kabur dulu. Gila, untung ada CC, kayaknya sakit banget ya. Sabar ya. Gua noob banget guys. Cuma nyampa doang. Tuh belum tahu deh TYC kita guys. Kasih paham. Gila sih gua. Gua kalau bisa main Bennett guys, sumpah gua bakal demen banget sih sama miskin. Gila. Cakep banget guys. Itu Mianya offset itu. Offset banget itu. Sendirian ya. Masih slow respon banget gua, goblok banget sumpah. Sumpah guys. Siapa yang main Bennett gini slow guys, guys. Nangis Bagas DC liatnya guys. Sabar sabar sabar, bawa di push. Nangis Bang Bagas liat gua main. Kayaknya ya, kayaknya. Soalnya dari karakteristik GS ini dia suka ngumpet di rumput-rumput gini gitu. Ambil Mia sih ini.
Gila, barbar banget sih ini. Nice, mantep. Wait. Mid-nya dulu. Sabar, masih ada luka. Lukanya objektif banget sih dia main. Yaudah ya, geng luka tuh. Bukanya balik sih, pakai tele ini. Sayangnya gua nggak gitu pandai main ya. Tidak. Sabar. Sunnya pak. Kira sabar guys, bisa nggak ya barat? Nggak bisa banget guys, sumpah gua gini kayak gak ada kerjaan gitu. Farming kagak, keliling terus kayak orang goblok. Aduh, gembel banget gila. sabar. Nah, asik nih, maju lu. The power of execute. Sunnya. Gak segampang itu, Pak. Skill 2 gak tuh. Ya kira gua etik gak punya map. Tapi gak berani ya lawan kita ya guys. Aneh banget nih soalnya sumpah. Sabar ya. Susah banget sumpah main ini. Waduh. Biasanya ini bisa untuk nge-heal HP juga deh. Lumayan lah gitu ya. Betul, sakit parah. Aduh, baru mau ngulti guys. GG, sumpah ini skin parah banget sih. Mantap. Mantap lah ya, review skinnya. Lumayan lah ya, meskipun goblok gue nya. Oke, itu aja guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Menurut gua nih skinnya bagus banget sih. Gua suka banget karena gua suka banget warna demonic, warna purple gitu kan. Jadi betulan bagus banget sih, gua suka banget guys. Oke, itu aja guys, jangan lupa like, comment, subscribe. See you guys in the next video. Bye bye.